Di sana mereka menikmati keindahan alam dan udara yang segar.如果开心你就跟我一起做。Namun, selama bertamasya, si kembar Ling-Ling dan Ting-Ting tampaknya sering bertengkar. Ternyata Ling-Ling dan Ting-Ting bertengkar karena mereka masing-masing merasa bahwa dirinya lebih disayang oleh Mama Mimi. Dan mereka pun selalu berusaha untuk dekat-dekat pada Mama Mimi. Melihat keduanya bertengkar, Mama Mimi dan Papa Hau Hau pun berusaha memberi pengertian. Ling-Ling, Ting-Ting, kalian jangan bertengkar seperti itu. Iya, betul kata mama kalian. Harusnya kalian saling menyayangi. Kalian kan saudara. Iya, kalian berdua sama-sama disayang oleh papa dan mama. Begitu juga Pau Pau. Kalian bertiga adalah anak-anak kesayangan papa dan mama. Apalagi di hari Valentine ini, kita semua harus saling menyayangi. Kan hari Valentine hari kasih sayang. Kasih sayang papa mama ke kalian, kasih sayang kalian ke papa dan mama.
dan kasih sayang di antara kalian bertiga. Mendengar penjelasan Papa Hau-Hau dan Mama Mei-Mei, si kembar mengerti. Mereka akhirnya berbaikan dan bermain bersama lagi. Come on everybody, let's get in a circle. We're gonna do the heart song. Woohoo! Here they go hugging around the room, round the room, round the room. Here we go hugging around the room on St. Valentine's Day. Hug to the left, hug to the right. Hug to the left, hug to the right. Here we go hopping around the room, around the room, around the room. Here we go clapping around the room on St. Valentine's Day. Everybody clap your hands on St. Valentine's Day. Keep clapping on St. Valentine's Day. Keluarga Panda pun bersama-sama merayakan Hari Valentine dengan cara menyebarkan dan berbagi kasih sayangnya. Nah, adik-adik, hari kasih sayang harus kita rayakan dengan berbagi kasih kepada semua teman, saudara, orang tua, dan sesama kita. Dan hari kasih sayang berlaku setiap hari dan bukan hanya di hari Valentine saja. Demikianlah cerita kami dari keluarga Panda. Salam kasih sayang dari kami buat kalian semua. Dadah!